Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penhijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Abang Channel tentunya, yang dimana setiap harinya saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azo. Hubungan antara Heiko van der Vecken dan Rangga Azo belakangan ini mulai menunjukkan adanya gelagat yang tak biasa. Bahkan kini Heiko van der Vecken dan Rangga Azo justru mulai berani memperlihatkan kedekatan mereka melalui media sosial. Bahkan pria berusia 32 tahun itu beberapa kali memberikan komentar dan mengunggah foto Heiko van der Vecken di akun Instagram pribadinya. Apalagi keduanya sempat kedapatan melakukan liburan di Pulau Bali setelah tamatnya sinetron Samudra Cinta. Walau sudah tak lagi dipasangkan sebagai suami istri, sampai saat ini Heiko dan Azo masih ramai dipasangkan serta dijodohkan lantaran keserasian serta chemistry yang dimiliki keduanya. Saat sudah terpisah dari Azo, Heiko langsung mendapat peran baru di sinetron Love Story The Series bersama lawan mainnya Giorgino Abraham dan Yasmin Neper. Berbeda dengan saat dipasangkan bersama Azo, di sinetron terbarunya ini Heiko mendapat peran pendukung sebagai sosok bunga, wanita yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ken, yaitu Giorgino Abraham, dan Maudi, yaitu Yasmin Neper. Tak pelak berkat peran barunya itu, kini Heiko juga ramai dikaitkan dengan Giorgino Abraham, lawan mainnya yang baru. Bahkan tak jarang Heiko mendapat ancaman dari para penggemar yang tidak menyukai kedekatannya dengan Giorgino Abraham. Namun dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, Selasa 31/2021, Heiko terlihat asik berjoget dengan sosok pria yang bukanlah Rangga Azo ataupun Giorgino Abraham. Ya, pria tersebut adalah aktor Ahmad Megantara yang memiliki pesona dan kemampuan akting tak kalah dari Giorgino Abraham maupun Rangga Azo. Dengan mengenakan kain hitam, keduanya asik bergoyang kiri dan kanan, lalu depan dan belakang mengikuti gerakan TikTok yang sedang viral. Rupanya baru-baru ini Ahmad Megantara juga turut bergabung dalam sinetron Love Story The Series. Di sinetron tersebut, ia berperan sebagai Zidane, yang merupakan mantan kekasih bunga, yaitu Heiko van der Vecken. Namun,
Zidane malah dekat dengan Maudi karena beberapa kejadian. Apalagi belakangan hubungan antara Bunga dan Ken semakin lengket, hingga membuat sosok Zidane pun semakin dekat dengan Maudi. Sebelum dipertemukan dengan Heiko van der Vecken, Ahmad Megantara diketahui sempat menjalin hubungan asmara dengan Siva Haju. Namun, sayang hubungan keduanya berakhir kandas. Selain di Love Story The Series, Megantara pernah memainkan beberapa judul film seperti Catatan Si Boy The Series, Taufik Masa Muda, dan masih banyak lagi. Kembali dipercaya membintangi sinetron Love Story The Series bersama Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, pesinetron Heiko van der Vecken mendapat perlakuan kasar akibat aktingnya. Usai tamatnya sinetron Samudra Cinta yang melambungkan namanya dan Rangga Azob, Heiko van der Vecken memang langsung dipercaya untuk memerankan sosok baru. Berbeda dengan saat dipasangkan bersama Azob di sinetron terbarunya ini, Heiko mendapat peran pendukung sebagai sosok Bunga, wanita yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ken dan Maudi. Akibatnya, Heiko van der Vecken pun kini merasakan derita memerankan sosok pelakor dalam sinetron tersebut. Hubungan terlarang antara Bunga dan Ken mulai terjadi usai keduanya dipertemukan sebagai pasangan duet. Tak lagi seprofesional dulu, kini Bunga dan Ken mulai merasakan adanya sesuatu yang tak biasa di antara mereka lantaran seringnya bertemu. Dan sikap keduanya yang dianggap menyakiti Maudi itu pun akhirnya membuat sejumlah penggemar sinetron Love Story The Series merasa geram, hingga berani melontarkan ucapan kasar pada Heiko van der Vecken. Seperti yang dilansir melalui unggahan Instagram Darah Berdarah Belgia tersebut, Sabtu 28, 2021. Pada awalnya, di akun Instagram itu, Heiko terlihat mengadakan sesi tanya-jawab untuk saling bertegur sapa dengan para penggemarnya. Namun, tiba-tiba saja, seseorang netizen yang melontarkan ucapan kasar dan tak pantas sampai menyebut Heiko sebagai seorang perebut suami orang alias pelakor. Dan menghadapi amarah dari netizen, Heiko justru menanggapi dengan santai dan tersenyum. Dan baiklah sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ulasan kita kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.